Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat atau NTSB mengirimkan sejumlah penasihat untuk membantu Singapura menyelidiki insiden turbulensi para pesawat Singapore Airlines. Perwakilan terakreditasi dan 4 penasihat teknis NTSB dikirim untuk mendukung penyelidikan Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Singapura terhadap kecelakaan turbulensi di penerbangan 321 Singapore Airlines. Sebelumnya, Singapore Airlines mengalami insiden fatal turbulensi parah pada Selasa 21 Mei 2024. Pihak maskapai menyatakan sejumlah penumpang mengalami cedera dan satu orang meninggal dalam pesawat Boeing 777 tersebut. Penerbangan Singapore Airlines itu sedang dalam perjalanan dari London ke Singapura. Namun tiba-tiba mengalami turbulensi ekstrim di cekungan Irrawaddy. Pilot pun terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bangkok, Thailand pada Selasa pagi. Kru darurat pun bergegas ke bandara utama setelah pesawat melakukan pendaratan darurat. Singapore Airlines diketahui mengangkut 221 penumpang dan 18 awak. Sebagian besar penumpang berasal dari Australia dan Inggris. Data pelacakan yang diambil Flight Radar 24 menunjukkan pesawat melaju di ketinggian 37.000 kaki. Namun pesawat Boeing 777 itu tiba-tiba dengan tajam turun ke ketinggian 31.000 kaki dalam waktu sekitar 3 menit dan memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat.